Iya, salam Bapak-Bapak semua. Luar biasa sekali, selamat sore dan saudara Rekoni Mas semua. Selamat sore. Nah, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati ada Bapak Camat Kota Raja bersama jajaran-jajarannya. Yang saya hormati Kepala Bidang Kemiskinan dan Pertanahan Dinas TKP Bapak Bustaman ini mantan lurah di Bakunasi. Ya. Jadi Pak Bustaman ini yang urus ketua pun di Kepasar itu urus tanggung jawab mengenai kerjasama dengan dana dak di pusat ini perumahan-perumahan ini. Yang saya hormati juga Mama Lura Kuanino, para tokoh agama, Mama Pendeta, Mama Pendeta Leni yang sudah mendoakan kita, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini, beberapa saudara-saudara sini saya tidak sebutkan satu persatu, ada Bapak Marten, ada Bapak Adrianus Adu, ada Bapak Matias Bani, dan saudara-saudara yang lain. Bapak Mama, tokoh-tokoh pemuda, juga bapak-bapak dari Babin Kamtibmas dan Binsa, luar biasa, terima kasih banyak Bapak. Setiap kali kami pertemuan, setiap keluhan, kami punya kebanggaan bahwa Babin Babin Kamtibmas selalu ada bersama dengan kita. Dan hari ini tepuk tangan juga buat teman-teman dari Babin Babin Kamtibmas yang selalu hadir. Termasuk di Ponino hari ini, Bapak RT RW seluruh Ponino serta seluruh masyarakat dan tadi saya punya adik-adik yang melaksanakan tari luar biasa dalam penyambutan yang tidak kita sangka-sangka. Bapak-bapak semua, kita ada di sini mewakili pemerintah Kota Kupang dalam acara sosialisasi mengenai stimulan rumah. Beta mau kasih tahu bahwa Beta sudah menjadi wali kota yang mau mengampuni dulu. Itu adalah tanggung jawab yang berbeda kepada Beta untuk bagaimana menolak semua seorang dari kota-kota ini. Kita punya hati yang benar-benar tegar dan perjuang apapun untuk menolak semua seorang yang susah di kota ini. Menjadi wali kota adalah memperjuangkan semua saudara-saudaranya. Terlalu banyak yang susah. Di kota terlalu banyak yang susah, yang rumah-rumahnya tidak tertolong, orang yang sakit di mana-mana, orang yang susah di mana-mana. Kami punya tanggung jawab moral untuk menolong. Tuhan Tuhan kasih tanggung jawab kita untuk menolong mereka. Tetapi waktu lama semua, kita belum bisa tolong semua. Tuhan juga terlalu terbatas. Tapi kita berjuang semua, berusaha semua asal kerjanya jujur, jangan takutkan. Kita punya hati untuk mereka. Saya tidak minta maaf, saya tidak bisa kasih semua orang. Belum sempat kasih semua. Banyak di lingkungan ketong sini, Kuanino, masih banyak juga yang harus ditolong. Tapi mohon maaf, tolong bersabar bahwa semua, sampai ke saudara yang lain. Pasti kalau Tuhan sudah berkati di kota, pasti semuanya akan mendapatkan hak itu. Ya. Asal kita kerja benar, bahwa kita kerja sungguh-sungguh, itu masyarakat. Dengan hati yang terus kita mohon maaf kepada saudara yang lain. Karena Bapak Mama semua, rumah ini adalah salah satu kebutuhan dasar kita. Bagaimana seorang pemimpin yang duduk tangan di belakang meja, dia sudah pernah lihat dengan saudara yang susah di sana. Dia sudah pernah lihat dengan saudara yang ada tidur di bawah, sen yang atapnya sen kiri kanan, rumah kiri kanan bocor di mana-mana. Kalau kita mengharapkan ketumpunya ASN, jangan harap. Kita mohon maaf. Camat, lurah, RT, RW, ASN khususnya Mas Beta. Dia tahu di masyarakat ada susah, kan dia sempat perjuangan, dia terserah. Dia pasti rasa, apalagi yang susah, apalagi yang butuh bantuan kesehatan, yang butuh bantuan rumah sakit, dia pasti rasa. Kalau kita punya hati untuk menolong mereka, kami tidak punya kekuatan. Tetapi hari ini ada 15 saudara saya yang beruntung, Tuhan berkati bapak-bapak semua.
yang 15 kepala keluarga ini. Itu bukan kebetulan dari beta. Tetap beta percaya itu doa yang Bapak Mama sampaikan kepada Tuhan. Walaupun Bapak Mama sedang omong, tapi beta percaya Tuhan. Tuhan lihat bahwa ini orang-orang yang memang Tuhan pilih untuk menolong mereka pertama kali. Itulah kira-kira Bapak Mama. Jadi Bapak Mama dengan jangan ini terkejut atau apa. Tapi ini adalah pasti Tuhan berkati Bapak Mama semua. Bukan karena Pak Yesus, bukan karena wali kotanya, tapi karena memang Bapak Mama punya doa yang mungkin Bapak tidak ucapkan. Mungkin dari anak cucu atau yang mendoakan Bapak Mama semua, Tuhan punya pengertian, memberikan hati kepada kami untuk memilih Bapak Mama semua menjadi apa namanya pelayan itu. Masih ada di saudara-saudara lingkungan kita, kenapa mereka tidak? Oleh karena sekali lagi, sampaikan salam, hormat, mohon maaf kepada saudara-saudara. Kita terus berjuang untuk mereka, kita terus punya hati untuk mereka. Tapi mereka bersama untuk menolong mereka. Bapak Mama, jadi wali kota ini bukan datang dari uang sih. Bukan cari uang, tapi bagaimana menolong dengan saudara-saudaranya itu. Beta juga anak MBS Bapak. Beta pun rumah dulu mengkali rumah daun. Sudah ada apa namanya dari dinding beba. Sudah ada lantai, sekarang ada keramik, tetap tidur di lantai. Jadi beta menjadi wali kota, beta punya cita-cita bagaimana menolong mereka semua. HP hari ini ada 1043 rumah yang sudah kita pegang. Masih ada 1000 lebih yang berdoa itu lagi. Yang karena berbagai kesulitan, tetap sudah mampu untuk menolong mereka. Tapi terpercaya, yakin, asal kita kerja benar, kerja jujur, Tuhan berkati dengan orang yang kota. Dia pemimpin harus kerja benar. Dia pemimpin harus kerja jujur. Taat Tuhan, pasti ini kota diberkati. Bapak Mama bisa orang Kristus, mungkin Bapak Mama orang Kristus. Bapak Mama pakai Alkitab, pakai Alkitab. Kalau dia pun pemimpin tak buta, kurang aja di para Tuhan, Tuhan lipat itu pemimpin yang terakhir tadi. Selanjutnya susah tahu dia lagi benar susah. Ya Bapak percaya raja-raja di Alkitab itu. Jadi itu harus punya harus jaga. Jaga hati. Jaga. Jaga. Kalau mau jaga saudara-saudara kota ini, jaga diri juga. Supaya jangan takut. Jangan main gila. Apalagi main ya, masalah. Bapak Mama, ini uang yang kita siapkan ini adalah hasil perjuangan kita untuk masalah. Hari ini, maksudnya tahun ini, ada 359 saudara saya yang mendapatkan rumah. Biayanya cukup besar. 249 rumah itu adalah dari kerjasama antara pemerintah kota kita dan pemerintah kita. Nanti itu Bapak Mama ada di situ. Ada lagi yang 110 rumah itu memang uang dari Daud kita sendiri. Nah yang 249 rumah itu Bapak Mama di Konil ini dapat 15 rumah. Memang Bapak Mama untuk yang kerjasama ini dia mempersyaratan terlalu susah. Bukan ketum punya mau, tapi memang pemerintah pusat yang mau begitu. Bapak harus punya sertifikat, Mama harus punya sertifikat. Nah kalau saya harus sudah bisa, padahal rumah ini semua reot, mau putus mah. Kalau saya harus sudah dan sudah kasih, itu perjanjian bagi. Itu yang susah. Cuma itu agak banyak, kalau saya pakai video. Nah kalau yang tetap punya, yang daun ini, memang persalahannya gampang. Tapi satu keluarga itu paling dapat dua, atau tiga. Nah siapa dapat, siapa sonya. Jadi Bapak Mama yang sekarang ini, pasti kesulitan, karena mesti ada sertifikat mana. Itu sebabnya kalau saudara yang lain kalau memang bukan ketentuannya punya ini, saya ketentuan sesuai dengan aturan. Karena sesuai aturan ini Bapak, ya karena itu sesuai saja juga masuk penjara gampang-gampang. Jadi kita mohon maaf untuk saudara yang lain mungkin bukannya lebih susah, tapi sesuai dapat karena mereka punya kendala di sertifikat, kita mohon maaf. Tentu itu giliran itu kita akan pakai dana DAO kita. Cuman memang Pak Mama yang lain juga perlu sehingga terus bisa langsung semua di Konino atau semua di mana. Tapi baik-baik satu orang cuma 3 biji, 4 biji rumah. Nah sampai begitu banyak rumah tahun berapa baru selesai? Bapak Mama semua, kita minta Bapak Mama yang khusus kerjasama dengan daun ini. Karena ini adalah kerjasama dengan pemerintah Kota Kupang dan pemerintah pusat. Ada nilainya dua jenis, 50 juta rupiah. 50 juta rupiah itu sudah diketahui tadi, itu adalah dari pemerintah kota Kupang 30 juta dan pemerintah pusat 20 juta. Di luar itu pemerintah kota Kupang lagi siapkan 5 juta lagi.
untuk beli peralatan di dalamnya. Ada tempat tidurnya, ada spring, ada apa namanya spring bednya, ada spray, ada bantal, ada meja kursi. Itu haruslah mama catat. Yang 15 orang harus ingat itu. Jangan sampai sengaja. Harus ada. Jangan main pemain gila, jangan terputar orang bilang begitu. Itu harus punya di dalamnya. Jadi ya, jangan sampai bapak mama nanti bikin. Kalau rumah bapak mama itu yang bangun sendiri swadaya kan, kerjasama dikontrol. Tapi yang alat-alat itu nanti orang datang langsung antar. Beda. Ya. Jadi itu ada dua. Nah kalau yang daun itu sebenarnya ada yang 5 juta itu, tapi itu dipakai oleh ibu ya. Supaya sama. Ibu ya yang bakal tinggi dari anggota DPD RI yang menolong untuk itu. Untuk bantu sejak dari awal juga begitu. Tapi juga bukan ibu yang dari akal palsunya, ada sesuai yang lagi kan. Ada Ibu Agustin, ada Pak Tony juga, ada Bapak Herman Hewi juga yang memberikan bantuan kepada kita. Ya, puluh tentang. Sekali lagi Bapak semua, ini semua perjuangan kita untuk memberikan kenyamanan bagi saudara-saudara saya. Minimal rumah dulu aja, minimal rumah. Sedangkan yang lain-lain, infrastruktur yang lain itu yang kedua. Misalnya lampu jalan, jalan raya, air bersih, taman kota, apa drainase, kemudian trotoar, itu adalah prioritas kedua dalam hidup ini. Prioritas pertama adalah saudara-saudara saya. Walaupun orang-orang itu sebenarnya tapi berjuang untuk mereka semua. Ada anak-anak kita yang dapat bagi seragam, ada yang dapat buku, ada yang dapat apa namanya tas, ada juga yang PKH, ada juga yang dapat bantuan-bantuan stimulus lainnya, ada yang dapat apa pompa air, ada yang dapat uang untuk apa UMKM, ada juga dapat apa ketinting, ada juga beasiswa yang seribuan orang. Semuanya itu perjuangan kita. Cuma memang bapak mama semua banyak sekali dananya karena terbatas. Ada juga yang sebenarnya tidak sampai dapat. Jadi oleh karena itu sekali lagi mohon maaf. Tapi kita mau kerja benar. Jangan pilih-pilih pun. Jangan karena dia orang sabu berdoa orang sabu paling banyak. Karena dia isi orang-orang itu paling banyak. Ini sombol. Kita paling sangat itu bapak mama semua kita berjuang sungguh supaya apa yang kita kerjakan itu ini? Kau tahu kita bekerja untuk semua-semua. Bapak-bapak semua, dia tahu bahwa kota ini diberkati oleh Tuhan. Belum pernah terjadi pemahaman desa-desa ini di kota kita dibandingkan kota-kota lain. Pak Jokowi disibukkan dan kasih tahu temannya yang lain bahwa dapat bantuan. Iya. Bapak-bapak bisa dapat air bersih 389 miliar rupiah. Sekarang baru tahap pertama, sampai bangun mencap dulu baru mau mendapatkan di sini. Itu hidup 1-24 jam. Sampai kapan kita tuh sudah akan dapat. Sekarang berusulah di pangkas, kita buka keran, air ada 24 jam. Cuma itu tahap pertama. Sudah jalan yang dari apa stand tadi ini. Nanti tahap kedua itu 1-2 miliar, itu daerah sebelah barat. Jadi siapapun nanti bapak mama semua menjadi wali kota pengganti kita nanti, kita percaya bahwa Tuhan sudah berkati info. Karena kita sudah ada perjanjian dengan pemerintah pusat apa-apa yang harus dibangun. Nah, cuma kemarin gara-gara pandemi COVID, jadi perubahannya tidak banyak. Kalau enggak kota ini berubah, misalnya bundaran FR itu diubah total dan bagus sekali. Kemudian ada bundaran yang apa-apa. Obopo, tidak pernah ada bundaran Virosa. Ada juga yang namanya gerbang-gerbang masuk. Ada juga pembangunan-pembangunan yang di laut seperti depan Bank BNI. Ini yang belum jadi. Ya. Ada yang di apa Arjuna sana, yang sekarang. Itu semuanya masuk dalam rencana kita untuk pembangunan. Harusnya sudah jadi sekarang. Tapi karena COVID, sekarang. Yang jadi hanya itu depan Aston, Davis, dan yang ini yang gagal itu yang di depan koridor 3 yang di depan Timor Leste itu termasuk proyekan. Karena Pak Jokowi sudah kasih uang begitu banyak ratusan miliar, tapi belum sudah harus mengasih tanah. Makanya bangun baru ujung, saya ingin saya bisa memang
sama aja. Padahal akhirnya orang ambil kembali panter itu sebenarnya ribu. Kalau seperti itu jauh lebih bagus pemandangannya dan itu bagus untuk masyarakat apa namanya Kota Kupang Perbanding. Itu ada air mancur yang luar biasa yang didesain oleh orang-orang yang ahlinya. Tapi sayang itu yang gagal sama bisa selesai karena yang punya tanah nombak lampak rampas. Satu bilang di pertahanan sama yang satu bilang sama. Dua-duanya bisa sudah kita taruh uang di bank di pengadilan 2.000-3.000. Setuju, dan begitu orang datang, domba uang, domba ribu. Jadi itu hanya gotong royong. Dan yang belum kerjakan sama sekali yang di depan ketapang satu, harusnya itu jadi bagus sekali, karena itu akan dibangun gereja sejalan ke laut sana, supaya ada mercusan, ada gereja sebenarnya. Kalau dia berjalan ke laut, dan itu desainnya cukup besar dan bagus. Dan desain yang, jadi pokoknya ini kotanya bagus, cuman beta akan selesai tanggal 22 Agustus akan datang. Tapi perjanjian itu, penyelesaian itu sudah di tangan-tangan. Siapapun itu, tinggal dia lobby. Tapi kalau sudah lobby, kalau sudah tangannya, habis. Sudah baju. Ya. Karena orang Jakarta ini, kata juga mesti gerak, apa? Kata juga mesti gerak, kalau sudah gerak, karena susah. Bukan berarti gerak dalam artian apa ngobok bukan berat artinya minta tagih terus. Kalau Pak Jokowi sudah janji kan dia ada menteri-menteri semua di situ. Nah kalau kata diam-diam tangan alih sambil ngomong-ngomong dia sebenarnya ini emang kan dikejar terus. Jadi kata mesti minta terus kalau saya kata masih bisa. Apalagi kalau gak pemimpinnya orang yang bilang tidur dulu tangan baru tak boleh baru menghadap putri saya takut memang. Nah itu rekod, itu bilang kita senang akan maju-maju. Kita hanya menang di kota saya, artinya di lokal saya. Dan kebetulan kita dikasih jabatan sebagai pusat pemerintah pusat asosiasi wali kota seluruh Indonesia. Jadi sering ketemu Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, hormati Pak Wali Kota Kota. Iya, jadi kita apa? Cuman ya waktu pemerintahnya kemarin dia bilang, dengan selain apa yang ini sama temannya bawa dapat bantuan karena pasti bertahun-tahun tanya kalau nggak bertanya banyak gitu. Jadi itu Bapak Mama semua kita berterima kasih pemerintah pusat Pak Jokowi walaupun beda partai ini kan luar biasa ya. Bapak Mama semua kembali lagi pada masalah rumah ini beta ini kerjasama Bapak Mama semua yang penerima apa karena apa kalau Bapak Mama sudah kerjasama itu bisa korban ada yang tidak dapat ya karena pemerintah pusat perjanjiannya itu harus apa namanya tahap pertama selesai dulu baru lanjut ke tahap kedua kalau tahap kedua selesai baru tahap ketiga nah yang paling sialnya dapat tahap ketiga jadi kalau Bapak Mama dapat tahap pertama itu udah berapa 25% nya berapa orang saja berapa empat rumah saja misalnya. Nah, empat rumah ini misalnya Bapak Mama maksudnya kerja sampai selesai, itu sudah akan selesai, berarti orang yang tahap kedua sudah dapat. Dia minta dengan saudara, tolong bantu saudaranya yang lain. Kalau ketong sama-sama nih, ya, Bapak Mama mengerti juga ya. Jadi mengerti kalau dapat rumah, selesaikan cepat-cepat juga, bangun cepat-cepat. Supaya dengan saudara yang kedua itu dapat. Karena kalau kita jangan bantu 20 juta saja, 30 juta, itu terikat dalam perjanjian itu. Nah, tahap kedua juga begitu. Tahap kedua harus selesai cepat baru tahap ketiga dapat. Jadi bagaimana masalah kita mohon pengertian bagaimana semua supaya katong saling menolong satu dengan yang lain. Jangan sampai cuek artinya itu tidak baik dan itu laporan yang sedikit. Biasa. Jangan begitu maksudnya selesai semua. Ayo bagaimana semua. Sekali lagi terima kasih banyak bagaimana semua. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang luar biasa. Pak Ufi, Pak Andrei. Terima kasih banyak ini dari saudara dan teman ya. Karena doa juga termasuk tim sukses minta maaf ini kata omong sedikit ya. Beta ada di sini. Tapi Bapak Mama doang di sini. Dan sudah pernah tentu Tuhan kasih hatinya untuk menolong ketong. Lalu secara logika akan kondisi menang ke Bapak. Lalu ingkar dan dulu ini terlalu susah ya. Tapi beta bilang kalau Tuhan sudah tukar ya di sini ya. Sama seperti sekarang ketong akan selesai tanggal 22 Agustus yang akan datang.
Kalau Tuhan berkenan, nanti tahun 2024. Tapi kalau Tuhan bilang, lu awas, karena nanti datang juga bersyukur. Jadi saya boleh merasa masih ini, tapi berangkat kepada Tuhan. Yang tinggal mana kita benar. Walaupun kita bisa kerja benar, apa? Orang tetap rubuh, kan? Saya tahu, maksud bilang apa, ya? Kalau bilang tanggal 22 aku sudah mau selesai dengan udah hari mati sudah kan tanggal 22 Agustus udah bilang dari cuek sah. Jadi untuk kasih senang semua orang itu susah Bapak ya. Jadi saya minta maaf kepada Bapak Mama dan semua. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Mama semua. Sampaikan salam hormat kepada semua keluarga di rumah. Dan mohon maaf sekali lagi bagi saudara-saudara yang ternyata belum mendapatkan berkatnya hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Salam.